Baik, suka saya ingin kongsikan kepada Zack dengan Muaz di studio. Sebenarnya saya rasa sangat seronok bila berada di sini sebab ialah sebab kita dah tahu PKP ni lama sangat kita duduk di rumah. Jadi bila saya melakukan aktiviti riadah di sini, aktiviti luar, saya rasa pemikiran saya sangat tenang. Okey, jadi tadi saya dah selesai buat satu cabaran di platform satu ke atas ni. Tapi so far saya masih okey lagi. Saya tak ada rasa takut sangatlah, kan? Tapi sebenarnya ada banyak lagi cabaran lagi yang kita boleh cuba selepas ini. Tapi sebelum tu kita akan bersama dengan Ketua Operasi Discovery Park, Encik Nazmin Ghazali. Assalamualaikum Encik Nazmin. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke Discovery Park. Okey Encik Nazmin, boleh Encik Nazmin kongsikan apa aktiviti yang boleh kita buat dekat sini? Okey, aktiviti Goosebump Rope Course ni dia adalah aktiviti lasak. Kita climbing tower kita ada lebih kurang 57 halangan. 57 halangan dan yang dia menariknya pasal Goosebump Rope Course ni, kita adalah yang pertama di dunia. Okey, yang structure yang ini Goosebump ni kita ada 4 di setakat ni di dunia dan yang pertama adalah di Malaysia, Discovery Park Gamuda Cove. Okey, jadi kalau kita dapat lihat kan cabaran-cabaran inilah kita dapat tengok, nampak macam semua susah-susah. Adakah semua cabaran ini sesuai untuk semua golongan umur? Okey, dalam 57 halangan ni kita ada beberapa jenis kategori kesusahan dia lah. Okey, kita ada easy, medium dan extreme. Okey, setiap peringkat ada satu atau dua halangan yang susah untuk orang lepas lah. So macam contohnya di peringkat satu ada yang tali merah, okey, yang tu yang agak susah, yang sukar untuk orang lepas. Tengok di peringkat dua kita ada lebih kurang dua halangan yang sukar juga untuk lepas dan di tingkat tiga adalah ada tiga halangan yang sukar untuk yang selalunya lah sukar untuk pengunjung terlepas lah. Kita dapat maklum daripada Encik Nazmin tadi, tak ada masalah lah, kanak-kanak boleh, dewasa pun boleh main di sini. Okey, jadi kita nak tahu cabaran yang paling susah lah di sini. Sebenarnya apa dia Encik Nazmin? Okey, cabaran yang paling susah yang ini adalah di tingkat tiga lah, yang apa, monkey bar. Monkey bar tu selalunya memang boleh kata dalam kita baru buka dalam masa sebulan ni, lebih kurang dua atau tiga orang je yang lepas lah, dua tu atau tiga pengunjung saja yang lepas lah buat dalam masa ni lah, dalam buat masa ni. Okey. Jadi sebenarnya itu yang paling susah kan, monkey bar. Paling susah monkey bar. Okey. Macam Cik Nazmin dah pernah cuba? Saya cuba dan tak lepas. Cuba dan tak lepas. Okey. Oh, itu macam menarik juga tu. Saya nak cuba juga lepas ni kan. Mana tahu kita boleh ke tak kan. Okey. Untuk cabaran bertali macam ni, pada pendapat Encik Nazmin sendiri, adakah dia mendapat sambutan yang bagus daripada masyarakat ramai? Okey, macam saya cakap tadi, kita baru buka dalam sebulan. So far, alhamdulillah, kita mendapat sambutan yang baik daripada pengunjung lah. Kita boleh kata hari-hari tu ada je lah yang pengunjung yang datang dan cuba. Dan setakat ni kita ada pengunjung yang datang semata-mata dari Johor untuk datang untuk cuba kita punya Goosebump Rope Course ni. Ya. Bukan di kawasan Lembah Kelang sajalah, bukan, memang daripada jauh pun ada juga. Sebab sekarang ni kita dah pengunjung, kita semua dah boleh rentas negeri untuk tujuan pelancongan atau rekreasi riadah. Dan itulah setakat ni yang kita tahu ada pengunjung semata-mata dari Johor datang untuk kita punya Goosebump. Baik, Cik Nazmin, boleh kongsikan kenapa orang ramai perlu datang ke sini untuk cuba sendiri merasai pengalaman untuk melakukan aktiviti bertali ini? Okey, Goosebump ni seperti saya kata tadi, benda tarikan ni adalah eksklusif. Yang pertama di dunia dan yang pertamanya kita dapat eksklusiviti itu di Malaysia. Okey. Goosebump ni kita dia agak unik dan of course kita punya attraction ni adalah bertaraf dunia lah. Dari segi safety, kita punya alat peralatan semuanya adalah yang terkini, menggunakan teknologi terkini di mana kita punya safety features, contohnya carabiner kita adalah smart communicating carabiner di mana pengunjung tak perlu risau adakah dia akan terlucut atau terlepas. Dan sebab kita punya carabiner tu, dia akan make sure pengunjung akan sentiasa melekat daripada kabel lah. Okey? Yang itulah dari segi safety kita adalah yang terbaik di dunia sebenarnya.
sebelum tu kita nak tahu juga mengenai keselamatan kan. Jadi kita nak tahu SOP dia macam mana, sebab ialah macam mungkin orang yang berbadan yang agak besar macam saya ni, saya bagi tahu diri saya sendiri kan, saya kadang-kadang mungkin adakah sesuai untuk nak main permainan seperti ini? Okey, dari segi SOP, dari segi keselamatan, pengunjung perlulah macam biasa kita perlulah melengkap di vaksinasi. Pengunjung yang kita tak ada had umur, tapi kita ada had berat badan lah. Had berat badan dah 120 kilogram. Untuk pengunjung mencuba kita punya attraction ni, ketinggian daripada 1 meter hingga 1.4 meter adalah untuk kanak-kanak. Okey, so kanak-kanak bolehlah main untuk di level ground floor ni. So macam kita tengok belakang ni, kanak-kanak sudah mula menggunakan kita punya tarif attraction, dan kita juga akan still memberikan dia tali keselamatan lah, carabiner smart auto bailing system, which is bila dia kanak-kanak masuk dan dia hanya boleh cabut carabiner tu apabila dia keluar saja. So dari segi ibu bapa tak perlu risau dari segi keselamatan. Okey, untuk dewasa, untuk yang tingkat 1, 2, 3 dan untuk free fall, pengunjung perlulah melebihi 1.4 meter ke atas dan tidak macam saya tadi tidak melebihi 120 kilogram lah. Okay. Yang itu saja. Ya. Okey, baik. Okey, dengar semua 120 kilo tu itu adalah maksimum berat lah di sini. Jadi saya masih selamat lagi lah, masih di bench di bawah. Okey. Okey, baik. Terima kasih Encik Nazmin di atas perkongsian. Okey, so sebenarnya sekejap lagi kita nak cuba lagi, ada macam-macam lagi cabaran yang ada di sini. Tapi sebelum tu kita kembalilah kepada Zek dan juga Muaz.